Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Lapan tahun terpisah, penyanyi Dato' Awi tidak dapat menahan sebak sehingga menitiskan air mata apabila dapat bertemu dan meluangkan masa berharga bersama dua anaknya, putra Ahmad Rizki dan putri Kasih Antasha. Meluahkan kegembiraan, pelantun lagu sejati itu berkongsi perasaan syukur menerusi hantaran di Facebook dengan memuat naik beberapa paparan foto mereka sekeluarga. Terima kasih wahai Allah karena mendengar doa-doaku. Setelah sekian lama terpisah, akhirnya dapat aku bertemu dengan anak-anakku. Syukur ya Allah. Air mata ini menjadi saksi, rinduku berbalas anak-anakku dunia akhirat. Moga bahagia hingga ke jana. Terima kasih istriku, terima kasih kepada semua anak-anakku. Moga ini menjadi titik permulaan baik untuk semua. Tulisnya dalam ruangan caption tersebut. Percutian yang berkonsepkan staycation selama dua hari di sebuah hotel itu turut disertai istrinya, Datin Syarifali Diana Syed Samsudin, bersama anak lelaki mereka. Malah detik bermakna itu juga turut disertai tiga lagi anak vokalis kumpulan Wings itu, Putri Alia, Putri Alifa, dan Putra Ahmad Merah. Terdahulu, Awi pernah menyatakan sambutan Aidil Adha tahun ini paling bermakna karena dapat bertemu dengan Rizki dan Kasih yang dibawa jagaan bekas istrinya Rozana Misbun. Menerusi perkawinan dengan Rozana pada 20 Jun 2005, mereka turut dikurniakan seorang lagi anak yaitu Merah, namun anak lelakinya ini dijaga penyanyi itu. Awi dan Rozana bercerai pada 1 November 2014 dan Merah kini tinggal bersama Awi. Vokalis tersebut juga memiliki dua cahaya mata menerusi perkawinan pertama dengan penyanyi Arni Nazira, yaitu Putri Alia dan Putri Alifa. Pada 7 Oktober 2016, Awi sekali lagi mendirikan rumah tangga bersama Syarifah Lidina dan dikurniakan seorang anak lelaki pada tahun 2020.